What's up school fans? Welcome back to the Timeout. Abang Yoki sih bener, bener living his best life sih selama NBA Finals ini. Main pun di Miami sempat mendadak jadi artis karena banyak banget dan juga antreannya panjang banget yang minta foto sama dia. Dan abangnya pun juga lebih heboh selebrasinya daripada Yoki Cia sendiri saat dan bernagis menjadi juara kemarin ini. Tapi jujur gue suka banget sama keluarga Nikola Yoki sih bener ramah semua sih. Main ini pas gue lihat juga di Miami. Uh, Nikola Yoki tapi main pas juara flat banget guys. <laughs> pas di interview TV aja jawabannya, I'm just happy that we won the game. <laughs> Gila Nikola Yoki selalu juara NBA bie boy, bukan cuma menang regular season game aja, tapi emang nih orang tuh kayak cuma pengen menang aja timnya dan juga pengen cepet-cepet pulang ketemu kudanya di Serbia, karena pas lagi press kon dia sempet nanyain Peret kapan, dibilang Kamis dia bilang, aduh, aneh tuh go home, kakak sih, dia kok gue pikir-pikir ya, kok pas lagi mikirin Peret itu dia tuh kayak karyawan yang dipaksa masuk pas tanggal merah sih, bener kayak keberatan banget untuk bisa ikutan Peretnya, tapi Jokic ini bener kelas banget sih gue suka banget sama dia karena setelah game, setelah dia jadi juara pun dia benar nggak selebrasi dulu dia datengin pemain Miami Heat satu-satu disalamin ini menurut gue benar nunjukin kelasnya seorang Nikola Yoki sih tapi balik bareng lah kita balik lagi di kelas timeout hari ini hari ini gue harus pakai kaos dong yang juara nih kaosnya kemarin tuh jujur banyak banget yang mau just tip uh, jersinya Nikola Yoki sama jersinya Jamal Murray tapi itu benar sold out semua guys di mana-mana even di Ball Arena pun itu tinggal jersinya Bruce Brown ama disinya Christian Brown aja yang available sih, jadi merch-nya mereka sih langsung laku keras. Uh, itu pun belum juara loh, masih game 1-2 tapi udah bener sold out semua sih. Tapi Taiwan hari ini of course uh, dedicated untuk Denver Nuggets aja, gue gak akan bahas rumor ataupun anything else. Uh, Denver Nuggets berhasil menjadi juara NBA untuk pertama kalinya setelah 47 tahun. Uh, mereka kemarin berhasil mengalahkan Miami Heat dengan skor 4-1 di NBA Finals. Uh, semoga... Kalian juga enjoy all my coverages from the NBA Finals. Uh, kemarin sempat uh, interview dengan Paolo Banquero, dengan Jalen Williams, uh, banyak lagi, dan ya, gue belajar banyak juga sih. Uh, dan juga kenalan banyak uh, dengan media-media lain selama liputan NBA Finals gue. Uh, hoki juga sempat viral satu hari di Miami, kemarin ini gara-gara pakai jersinya Lionel Messi. <laughs> Itu hoki parah tapi uh, thank you to my dad also untuk uh, a very amazing, amazing trip menurut gue. kemarin di NBA Finals, walaupun gak ngeliat lihat siapa yang angkat piala kemarin ini di game kelima tapi I'm very blessed banget sih untuk bisa kembali ngeliput NBA Finals nih NBA Finals ketiga gue sih secara secara beruntun sih itu gila banget menurut gue tapi NBA udah kelar abis ini bingung aja sih timeout bisa seberapa sering uh, semoga banyak gosip Lakers deh biar viewsnya at least masih ngangkat ya karena nggak Lakers nggak makan guys <laughs> dan thank you so much tuh untuk semuanya yang sudah join my uh, timeout class today seperti biasa guys jangan lupa tekan dulu tombol like sih ya. Tekan dulu tombol like sih sebelum kita masuk kelas hari ini. Um, yeah, that's all from me sih. Kalau gitu langsung aja, let's start our class today. Dan yeah, dan Nuggets ternyata memang terlalu OP guys. Dan berhasil menjadi juara NBA untuk pertama kalinya setelah menang 94-89 di game kelima atas Miami Heat. Kita semua kena PHP guys? Gue kira abis Miami Heat bisa ngambil game kedua kemarin ini, gue kira series ini akan lebih panjang dan juga akan lebih kompetitif. Ternyata emang Denver Nuggets terlalu kuat aja sih guys. <guruh> kemarin tiga kuarter pertama sebenarnya lumayan oke okay Miami Heat ya dan Denver Nuggets cukup berantakan. Apalagi di first half, uh, Bam sempat 14 poin di kuarter pertama dan juga Never Nuggets sempat melakukan 10 turnover di babak pertama uh, lalu di kuarter ketiga pertengahan itu kalau gue gak salah Yoki sempat marah-marah ngamuk di bench Nuggets dan baru deh pick up itu permainan Nuggets terutama di kuarter keempat Jamal and Yoki udah mulai tuh mereka ngeskor ngeskor nggak bisa di stop sama Miami Heat uh, Nuggets pun sempat unggul 7 poin tapi mereka hampir aja choke, hampir aja kehilangan 7 poin lead tersebut karena Jimmy Butler mulai panas, lalu juga mulai comeback. Um, Heat sempat unggul satu poin terakhir-terakhir, tapi uh, untungnya Bruce Brown ya yeah, made a big basket kalau hal di satu menit 31 detik terakhir. And of course Jimmy too bad decision menurut gue in the last 25 seconds inget gue uh, yang pertama dia turn the ball over kepada KCP yang akhirnya jadi dua free throw untuk KCP and that gave the next a three point lead. Terus terakhir itu masih ada 17 detik shot kalau kayak gue lihat. Tapi dia buru-buru banget untuk nembak 3 point yang dia muter balik itu susah banget menurut gue. Dan akhirnya dia miss that 3 point shot and that seal the title untuk The Nuggets kemarin ini. Tapi even though the Heat kalah, uh, of course kita harus kasih kepada uh, Miami Heat yang for their, for their amazing amazing run as the 8th seed in the NBA playoff. gak ada yang nyangka juga sih abis kalah sama Atlanta Hawks in the plane tournament mereka bisa sampai ke NBA Finals man gila A hell of hello run untuk si Miami Heat and heads off untuk Eric Spoelstra, Jimmy Butler Bam Adebayo and the whole Heat team of course, Yudanis Haslim the OG, shout out to him though. Gila, dia kayaknya happy banget ya uh, in his last year, sebelum, sebelum retire, dia bisa uh, masuk ke NBA Finals bersama tim ini yang menurut gue sangat special sih, karena lo bisa lihat pemain-pemain seperti Gabe Vincent seperti Caleb Martin, seperti Max, terus itu step up selama NBA playoff ini dan menjadi yeah the real underdog story aja sih menurut gue sama NBA playoff. So, Yudi benar-benar respect banget dengan tim Miami Heat ini dan Alex Foster juga, man. gue harapin dia tahun depan bisa menang sih. Uh, coach of the year karena he deserve it. Man, at least get him one, man in his career. Gue gila banget sih, gue main shock banget pas gue tau dia belum pernah menang coach of the year uh, But eh hey, once again, uh, big respect though for the Miami Heat organization Tapi untuk Nuggets, menurut gue mereka layak banget untuk menjadi juara tahun ini Karena mereka been the best team menurut gue selama NBA playoff ini Mereka cuma kalah tiga kali kayaknya mungkin so, no, kalah empat kali doang selama uh, this championship run tim um, ini bener-bener gak ada egonya menurut gue uh, Enak banget ngeliatin chemistry-nya mereka On and off the court mereka benar-benar kompak banget um, and of course mereka tuh benar-benar mainnya tim basketball uh, dan yang paling gue suka adalah ini definisi trust the process bukannya Philly tapi malah Denver yang berhasil menurut gue karena mereka nggak mencoba untuk mengambil superstar sama sekali sih untuk bisa menjadi juara NBA uh, tapi mereka benar-benar membiarkan pemain-pemain mereka itu progress grow uh, dan juga berkembang menurut gue Jokic number 41 pick tahun 2014 sedangkan Jamal Murray number 7 pick tahun 2016 kita dulu sebenarnya udah sempet mendapatkan sedikit preview dari duo ini saat mereka bermain bareng di Hub Summit tahun 2014. Momen itu juga jadi bayangan jadi banyak omongan orang foto tersebut sekarang jadi viral banget karena kita tahu uh, Yogi sama Jamal Morris satu tim. Uh, tapi yang bikin viral juga sekarang ini di Indonesia adalah karena di tim tersebut ada pemain asingnya prawira harum Bandung yaitu Brandon Francis. Jadi Brandon Francis ini udah pernah main sekarang bersama dua pemain yang udah juara NBA yaitu Nikola Jokic dan juga Jamal Murray. Apakah ini artinya ini tahunnya Prawira juga untuk jadi juara? Hmm, bisa jadi sih menurut gue, bisa aja sih karena menurut gue Prawira timnya solid and they have the best imports this year, so I'm not gonna be surprised if Prawira Harum Bandung tahun ini bisa jadi juara IBL. But back to Jokic and Jamal Murray di situ ada beberapa kali momen di mana Jokic itu set a pick for Jamal Murray, dan mereka melakukan pick and roll dan itu yang mereka kadang lakukan di Denver Nuggets, jadi gila ya, I don't know how love, uh, how life works like that sih, gila sih, menurut gue itu nggak disangka-sangka aja sih, Sem berapa ya 9 tahun yang lalu berarti, 9 tahun yang lalu ternyata bisa jadi kenyataan, dan mereka sekarang bisa menjadi NBA Champion bersama-sama um, Jokic nyatak sejarah baru, of course di NBA Playoff kali ini uh, dia menjadi satu pemain pertama di NBA playoff yang bisa menjadi leader di tiga kategori. Dia selesai dengan 600 poin, 269 rebound, dan juga 190 assist. Um, man, Jokic just... Ini juga sejarah sih. Sejarah semua stats yang dia cetak. Kayaknya selalu bisa mencetak sejarah. Um, Yokic kalah sama Joel Embiid jadi MVP regular season nggak apa-apa lah ya. Yang penting sekarang ini dia jadi juara. Uh, route-nya Jokic untuk menjadi juara itu mirip banget dengan Yanis di mana mereka habis menang back to back MVP lalu juga ngalahinnya Miami Heat. Uh, tapi Yokic ini menurut gue sekarang the best player sih, the best player in the NBA. Eranya center is back. Tapi kalau Yokic emang old school, old school big man tapi bisa three point aja sih bedanya kalau Yokic uh, number 41 pick like I said di picknya itu pas lagi iklan Taco Bell lagi <laughs> and now he's dominating the NBA and once again di sini seperti gue bilang ini menunjukkan kalau size still matters in the NBA um, Jokic kemarin juga terpilih sebagai Bill Russell Finals MVP setelah average 30 poin dan juga 14 rebound per game uh, selama NBA Finals tapi emang siapa di Miami bisa jaga dia man apalagi kalau dijaga zone jaga zone udah dirusakin semua zone-nya sama si Nikola Jokic so itu seberapa dominannya dia dan ngakak banget sih main pas Jokic nggak ngerti cara nge-spray si champagne -nya sih di locker room dia kayak udah give up aja langsung pas dia nggak bisa spray champagne-nya and Nggak. Ya, yeah, dia minum juga dia minum champagne juga benar nggak ada hype yang mas sekali sih pas juara itu sih tapi emang beda sih si Yogi ini emang beda tapi emang dia adalah superstar yang menurut gue sangat humble dan kita patut contoh sih humble nya si Yogi ini. seberapa jago seberapa jagonya dia tapi tetap aja dia bener-bener nggak ada sombong, sombong ya sih menurut gue sih dan sedangkan Jamal Murray kita semua salut banget sih sama dia kita tahu tahun 2021 dia mengalami cedera ACL uh, takut banget dia di trade sama si Denver Nuggets juga tapi tahun ini benar-benar dia mau buktikan kata-katanya dia kalau dia akan comeback stronger dan akhirnya bisa memimpin Denver Nuggets juga untuk menjadi juara NBA pas gue lihat Jamal Murray nangis ditutupin pakai jersey gila sih itu gue merinding sih melihat momen tersebut karena gue tahu what he went through lah pasti selama satu tahun harus rehab harus kerja keras harus bisa menghilangkan traumanya lagi untuk cedera itu uh, kerja kerasnya semua benar-benar terbayar untuk bisa menjadi juara NBA sekarang ini itu kenapa menurut gue puas banget sih pasti dia puas banget pasti perjalanan dia untuk bisa menjadi juara NBA pun juga Blue bener-bener much more meaningful menurut gue setelah dia harus bisa comeback dari cedera ACL tersebut. Jadi, congratulations once again kepada Jamal Murray. Dan semoga, Jakarta ya. Gue udah gak bisa nanya di Yesi ya, kemarin ini ya. <laughs> Karena gue udah pulang ke udah pulang dari Amerika kok gak abis juara bisa kita tanyain lagi tuh dia mau main buat tim Kanada atau enggak di FIBA World Cup ya tapi tapi Nuggets semua pemainnya menurut gue juga kontribusi sih uh, Evan Gordon yang menurut gue sudah mulai menghilangkan uh, labelnya dia sebagai seorang dunker aja sekarang ini boleh kita bilang dia adalah seorang defender yang paling jago paling bagus di Denver Nuggets um, and of course he had a big game four Game 4 menang gara-gara Aaron Gordon juga. He played amazing. Uh, he played amazing defense though. The whole playoff. Jadi salut juga untuk Aaron Gordon. Uh, MPJ kita tahu punya history cedera. Uh, Nuggets berjudi. Mengambil dia di posisi 13 juga di NBA Draft. Tapi sekarang ini... Walaupun dia juga struggling ya, selama NBA Finals ini shootingnya struggling, dia baru main bagus main di game kelima, 17 poin, tapi Mike Malone gak hilang kepercayaan sama sekali, dia gak di best, dia tetap starter, uh, ya yeah, dia jadi satu piece yang sangat penting juga untuk championship run, run ini, uh, KCP, ini tukang bohong ini nih kayaknya, ini bohong kayaknya untuk Nuggets bisa jadi juara, ini merupakan cincin keduanya dia uh, di NBA, KCP, man, huge trade juga sih, kalau itu karena Monte Morris kali ya, kalau ya, uh, Big dub though, with the Boba KCP uh Denver Nuggets Bruce Brown. yang sempat nggak ada yang mau di NBA free agency kemarin ini akhirnya diambil men Nuggets uh, solid though through uh, all throughout the playoff clutch di game keempat juga uh, tapi kemungkinan besar kayaknya nggak akan kembali karena I think he will get paid I think he will get paid uh, this summer uh, sedangkan Nuggets kalau mau bawa dia balik itu kau cuma bisa bayar 7 juta dolar aja sih jadi itu kenapa I think Bruce Brown is gonna be gone he's gonna be gone and Christian Brown rookie yang menangin game 3 untuk Denver Nuggets kita ingat he had a big 15 point game in game 3 uh, he is a winner though menang di high school menang NCAA and now he's an NBA champion karena udah tinggal tunggu aja sih apakah dia akan dibawa ke FIBA World Cup atau enggak mungkin bisa diajak ke FIBA World Cup biar makin komplit aja resumenya dia tapi this rookie is amazing juga si Christian Brown Um, and then Jeff Green yang udah pindah-pindah 12 kali kayaknya selama karirnya. And Ish Smith yang udah ini kalau halo juga tim ke-13 sih dalam 13 season. Um, ya, yeah, veteran dua ini gue juga seneng banget. Akhirnya mereka bisa memenangkan cincin ju -ju juara. Apalagi Jeff Green ya. Jeff Green itu nggak salah sempat harus open heart surgery. Jadi itu juga kenapa menurut gue uh, ini akan berkesan banget momennya untuk Jeff Green. Gila sih open heart surgery, pindah-pindah. Uh, tapi sekarang ini bisa jadi juara NBA so ya, uh, sampai ceritanya orang gila sih cerita cerita orang pindah-pindah itu agak gila and then of course Thomas Bryant buang Lakers ya dibuang Lakers tapi jadi juara NBA all worth it banget lah menurut gue untuk Thomas Bryant tapi kok gue paling happy of course for my guys former Clippers DeAndre Jordan and Reggie Jackson aduh sayangnya tidak bisa merasakan momen ini bersama mereka. <laughs> Tapi mereka juara duluan daripada Chris Paul dan juga Blake Griffin. Jadi um, very happy though D'Andre Jordan and Reggie Jackson juga deserving banget untuk jadi NBA champion. And of course kita nggak boleh lupa dengan head coach Michael Malone. Ini pelatih menurut gue juga kelas banget sih. Bagaimana cara dia motivasi timnya dan juga relationship yang dia build dengan pemain-pemainnya menurut gue itu membuat gue salut banget sama dia. Waktu latihan itu sebelum game 3 yang itu dia salamin satu-satu pemainnya dan nanyain how are you doing itu menurut gue sesuatu banget sih walaupun hal kecil tapi itu menurut gue itu impactnya besar banget untuk di lapangan sih jadi itu kenapa Mike Malone adalah salah satu pelatih favorit gue juga di NBA um, I think kalau semuanya healthy next season gue gak akan kaget sih kalau mereka akan bisa balik lagi ke NBA Finals. Apalagi kita tahu Jokic and Jamal Murray masih prime ya mereka sih. Dan gue mau bilang mereka adalah duo terbaik sekarang ini di NBA. Uh, kalian setuju atau tidak? Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Tapi kok gue sih harapkan ini adalah awal mula dari dinastinya Golden, eh kok dari Golden State? Oops, sorry, <laughs> dari uh, Denver Nuggets karena menurut gue pemain-pemain mereka masih muda dan masih uh, dalam masa prime semua. Mungkin bisa tambah satu atau dua piece lagi. Apalagi kalau mereka kehilangan Bruce Brown nanti ini, uh, gue cukup yakin. Mereka akan menjadi contender sih untuk beberapa tahun ke depan ini, apalagi Jokic menurut gue masih bisa lebih jago lagi sih ke depannya dan juga Jamal Murray sih. Jadi itu adalah sedikit uh, review gue aja dari NBA Finals dan juga NBA um, juara NBA kita yaitu Denver Nuggets. Um, Ya, yeah. habis <laughs> ini kita NBA draft kali ya. Live tanggal 22, eh, tanggal 23 Jakarta berarti live ya. Tapi nanti kalau ada rumah-rumah menarik emang cukup untuk bikin timeout, gua akan bikinin lagi timeoutnya. Uh, so far sekarang ini gue masih belum tahu kapan bikin konten lagi di sini. <laughs> Jujur aja itu, tapi uh, tanggal 18, gua usahain juga nanti dari airport, gua usahain, gua akan bisa ngeliput Prawira lawan SM. That's gonna be a big game. So, jadi tunggu saja sih video-video gua berikutnya. Uh, kalau udah mulai off season ini udah mulai tegang nih kontennya udah makin dikit <laughs> but once again thank you so much though, guys yang sudah menikmati time out sepanjang season NBA ini really appreciate everybody yang gak pernah miss nonton time out juga selama satu season NBA Eh uh, Gila sih, what a season though, what a playoff juga sih. Playoff ini bener-bener gak ketebak sih menurut gue. Uh, ini probably adalah salah satu playoff yang paling menarik selama gue ngikutin NBA. So, we were so lucky to be witnesses selama playoff dan juga selama season ini. Uh, kita bisa lihat LeBron juga mencahin uh, rekor point. Lalu kita bisa lihat si Sacramento Kings masuk ke NBA playoff. And yeah, man. And karena kita lihat Joker and Jamal Murray menjadi juara NBA. So, man, what a season. Uh, hopefully you guys enjoy watching uh, timeout and also NBA selama season ini. And once again, thank you so much guys for always supporting this channel. Jangan about yeah. to like, to comment and subscribe and I'll see you guys again very soon. Peace out everybody.